Pemirsa, Polres Muaro Jambi berhasil menyita 74 ribu ton bahan bakar minyak ilegal sepanjang tahun 2023. Puluhan ribu liter solar subsidi dan minyak mentah itu merupakan barang bukti dari pengungkapan 15 perkara. Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi berhasil mengungkap 15 kasus BBM ilegal dan illegal drilling selama tahun 2023. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti 74 ton, bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan minyak mentah. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi, AKBP Muharman Arta, saat menggelar konferensi pers akhir tahun 2023 di Mapolres Muaro Jambi, Minggu 31 Desember 2023. Kapolres menyampaikan, selain memproses hukum para tersangka dari 15 kasus yang berhasil diungkap, pihaknya juga intens memberi imbauan kepada masyarakat untuk mencegah aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Sebagian besar pengungkapan kasus BBM ilegal dan illegal drilling tahun 2023 berhasil dari hasil razia di jalan yang kerap dilintasi kendaraan pengangkut minyak ilegal. Kemudian untuk tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu berupa kejahatan-kejahatan terhadap sumber daya alam, illegal things, dan kejahatan yang berpotensi kerugian negara. Sepanjang tahun 2023 ini, Polres Muaro Jambi berhasil mengungkap total 25 kejahatan jenis tindak pidana khusus dan tertentu. Atau setiap bulan setidaknya kami berhasil mengungkap 2 atau lebih kejahatan kategori ini. Ke-25 kejahatan tersebut terdiri dari yang paling banyak 15 kasus tindak pidana illegal drilling dan BBM ilegal, 15 kasus dengan total barang bukti 74.100. Kepolisian Resort Muaro Jambi berkomitmen akan tetap melakukan penegakan hukum dan penertiban terhadap minyak ilegal. Nopia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.